Masih bersama saya Valentin Sepu di Kompas Sorong. Saudara, ada beberapa lokasi ketinggian pada kawasan Kota Sorong, Papua Barat. Dari lokasi ini, kita bisa melihat berbagai sudut keindahan Kota Sorong dan sekitarnya. Selain itu, lokasi ini juga bisa menjadi lokasi istirahat sore Anda bersama keluarga. Dan berikut ini liputannya. Ya saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat keindahan Kota Sorong dari lokasi ketinggian. Mengingat di Kota Sorong terdapat beberapa puncak yang bisa Anda datangi untuk melihat keindahan sudut Kota Sorong. Seperti apa keindahannya? Seperti di belakang saya. Melihat suatu keindahan dari ketinggian memang memiliki nilai lebih dalam segi keindahan. Seperti halnya yang saya lakukan dalam menikmati keindahan setiap sudut Kota Sorong, Papua Barat dengan melihatnya dari lokasi ketinggian atau atas puncak. Hamparan bangunan begitu jelas terlihat dan begitu terasa dekat. Aktivitas warga pun juga terlihat pada lokasi ini. Belum lagi hamparan laut dengan dipenuhi berbagai kapal bersandar, ini semakin menambah pesona keindahannya. Ini jam-jam yang biasa di selalu diadakan atau dikunjungi biasanya pada saat jam-jam 3:30 begitu. Kalau cuacanya mendukung, artinya cuacanya baik. Iya toh, tidak hujan begitu, biasa banyak pengunjung di sini. Muda-mudi entah yang tua dan muda gitu sering berkumpul di sini. Mengadakan kegiatan masing-masing mereka ya toh. Seperti apa begitu kami tidak tahu. Penting sesuai dengan kemampuan kami mengawasi kondisi di tempat ini. Yang terlihat dari puncak ini adalah pemandangan ini, kota ini seluas dan sejauh mungkin, ya. Yeah. Bahkan hutan-hutan setempat di sini, ya. Yeah. Ada beberapa lokasi ketinggian yang tersedia di Kota Sorong, Papua Barat, Puncak Arfak, Gunung Batu, dan Gunung Dozer. Ketiga lokasi ini selalu menjadi lokasi pilihan warga Kota Sorong yang ingin menghabiskan waktu sore hari dengan melihat pemandangan Kota Sorong. Cuman lihat pemandangan Kota Sorong dari atas terus sambil tunggu sunset. Pokoknya kamu harus datang, kamu naik ke sini, kamu harus lihat view-nya, luar biasa sekali pemandangan Kota Sorong dari atas. Selain itu, kota yang masih dipenuhi dengan hamparan hutan ini juga semakin memberi nuansa hijau pada lokasi ini. Udara yang sejuk juga menjadi alasan bagi para pengunjung untuk bersantai menghabiskan waktu bersama keluarga, rekan kerja, teman, bahkan pasangan muda. Ya saudara, itu tadi keindahan Kota Sorong bila dilihat dari atas puncak atau lokasi ketinggian. Bagi Anda warga Kota Sorong dan sekitarnya atau yang sedang ingin berkunjung ke kota ini, Anda patut untuk mencoba mendatangi lokasi ini untuk melihat sudut Kota Sorong dan hamparan laut yang memberikan keindahan. Rian Evinarta, Eko Yanuardi, Kompas TV, Sorong, Papua Barat. Dan saudara, informasi tadi sekaligus untuk perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Valentin Sepu, wakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri. Dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.